iya. Kalau jantan dari mana jantan sih lihatnya? Mah? Warna hitamnya dia terang. Ini enggak ada ringnya ya? Los ring ini MH. Oh, mudah hutan ini. Dua-duanya ya. Udah pada rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kicomnya. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka. Untuk posisinya belakang gedung Pramuka, parkir mobil untuk yang ini ya. Dan untuk siang ini OMG Channel ulangkan, semoga sahabat Kicomnya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan untuk ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelah sini ini ada Raja Fauna ya, untuk kenari. Di belakang gedung Pramuka ini ada gang, teman-teman. Ini untuk gang ini masuk terus lurus sampai ke bagian ujung ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk Pak RF-nya ya, Raja Fauna. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, tadi kita di depan, teman-teman ya, di belakang gedung Pramuka, masuk ke dalam dikit sebelah kiri. Ini untuk yang kita tuju dari kiosnya nih, Bershop lantai dasar. Untuk hubungannya di channel One Subscribe. Ini kan lonceng, dan terima kasih kita coba cari untuk Mas Bosnya nih. Nah, ini di sini untuk Mas Imamnya lagi nyantai. Ngantuk. Ngantuk ya. Ini lagi keadaan puasa, Mas? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Oke, tetap semangat, Mas ya. Siap. Oke, ini dari kiosnya nih Bershop ya, lantai dasar ya. Ini stoknya burung apa, Mas? Hari ini baru turun pentet sama jalak, sama jenggot Jawa. Sama jenggot Jawa. Nah, burung kecil, burung gede banyak lah, Mas Redi. Pentetnya yang dari mana tuh kira-kira? Yang Sumenep, Bos. Oh, yang Sumenep. Wah, mantep tuh ya. Nanti kita lihat lah. Ini buat doanya buat teman-teman dulu, Mas. Ya, semoga kita mana dilancarkan puasanya sampai lebaran. Oke. Mantap. Kalau mau mantap dari jam berapa? Kita buka jam 7 pagi, nutup jam 4 sekarang. Oh, nutup jam 4 ya. Soalnya persiapan lah ya. Oke. Mau buka. Jadi kalau di sini sekarang masih bisa kirim-kirim kan ya? Kirim-kirim udah bertabung, masih bisa baca udin, keluar kota, transfer dulu orang baru dikirim. Untuk Shopee, Tokopedia juga masih ada. Oke, Shopee, Tokopedia di sini melayani ya. Dibagi link. Untuk yang mau belanja online gitu ya, atau mau pesen-pesen, pokoknya bisa. Nah, kalau tukar tambah, Mas? Tukar tambah bisa, yang penting namanya cocok, ini cocok bisa. Yang penting bawa ke sini birunya biar. Oke, jadi bawa sini ya. Oke, Mas, kita langsung mantau ya dari sini. Siap, Bos. Oke. Ada stoknya banyak dari burung pentet. Nah, ya, ini untuk pentet kita lihat ya. Ini baru turun, Bos. Baru turun. Nah. Ini pentetnya kayaknya mulus-mulus semua. Mulus-mulus yang ini. Pilihan apa gimana sih? Pilihan, Bos. Yang ini. Pilihan. Ini kalau ditampakin boleh, Mas? Penampakan. Boleh ya kita lihat ini. Nah, ini ekornya mulus sekali. Tuh ekornya, tuh kepalanya juga hitam gitu. Ya. Nah. Ini pentet mana sih? Ini kiriman Sumenep, Bos. Kiriman Sumenep. Kiriman Sumenep ini harganya berapa, Mas? Ini harganya 130. 130.000 per ekornya ya. Ini jantan semua, Mas, yang dipilih, Mas. Oh iya ya, kalau jantan dari mana jantan sih lihatnya? Warna hitamnya dia terang, terus putihnya dia lebih bersih. Putihnya lebih bersih. Oke, untuk lihat jantannya ya. Ini stoknya kiriman dari Sumenep ya. Bang. Biasa kalau Sumenep itu yang dari Madura gitu. Dari Madura, benar. Oke, stoknya ada yang bondol enggak, Mas? Yang bondol ada, Bos. Yang ada. Juga ada yang putih. Kita lihatin yang bondol sebelah sini, teman-teman ya. Nanti kita lihat yang bondol. Nah, kalau ini yang bondolan. Bondolan. Ini bondolan sebenarnya mudah hutan atau bagaimana sih? Mudah hutan, Mas. Mudah hutan ya. Jadi belum dewasa gitu ya. Harganya berapa yang bondol? Yang bondol 100.000. 100.000. Soalnya ini bukan yang dari Jatim ya. Bukan. Jadi harganya juga beda gitu ya. Harganya beda. Bisa dibandingin. Bondolnya gede-gede. Bondolnya besar-besar. Lebih mantapnya kecil gitu ya. Oke. Mantapnya kecil. Tapi belum pada makan pur kan? Belum, Bos. Belum ya. Oke. Om Bio kan perenjak nih, Mas. Perenjak. Perenjaknya ini perenjak atas ya. Ini perenjak-perenjak pilihan kayaknya ya. Mulus-mulus. Seger-seger sih soalnya. Mulus-mulus. Tapi jantan betina ada. Ada, Bos. Ada ya. Udah makan pur belum? Masih semi pur. Semi pur. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 25.000. 25.000 per ekor ya. Per ekor. Oke, dari perenjak atas. Tuh, cakep-cakep ya burungnya ya. Untuk perenjaknya. Nah, atasnya serindir, Mas. Nah, serindir. Serindir ini yang Sumatera. Sumatera. Sumatera tapi belum dewasa ya. Belum, ini yang jantan tulang udah trotol-trotol. Oh, udah trotol. Udah ada merahnya. Udah ada merahnya ya. Nah, udah ada dasinya cuma belum full. Cuma belum full. Ini harganya per ekornya berapa? Harganya 150.000. 150.000. Ini lagi musim, lagi banyak ya, jadi di sini ya.
Biasa buat masteran murah ya, Mas? Ya? Masteran murah bisa. Suaranya jadi chip gitu ya? Suaranya tajam. Tajam, jadi chip seperti ini ya untuk burungnya. Ini burungnya makan buah. Yang muda ada. Ini ya untuk stoknya full banyak dari burung serindit. Ini nah, lagi musim serindit. Ini nah, untuk ini yang muda. Hijauan. Hijauan. Hijauan berapa? Ini 80.000. 80.000 hijauan ya. Oke, stoknya full banyak. Ini kalau yang ini pleci. Ada pleci Bustomi Sumatera. Pleci Bustomi yang Sumatera. Ini harganya berapa nan Mas? Harganya 35.000. 35.000. Cuman pilihan jantan apa masih campur-campur? Masih campur, Bos. Oh, masih campur. Dia makan pisang masih ya? Makan pisang. Pur total mampur dia mau. Oh, pur halus juga dia mau. Oke. Kalau dibiarin lebur doang mau. Oke. Dari pleci. Burung bukan burung baru datang. Ini burung udah agak lama ya. Oke. Nah, kalau bagian bawahnya Mas? Ini yang pacitan. Pacitannya. Ini kalau yang pacitannya harga berapa Mas? 130. 130.000. Ya. Tapi kayaknya burungnya udah beda Mas warnanya. Udah pada budal, udah sering dijemur. Oh, sering dijemur? Oh, sering dijemur. Jadi seperti ini ya. Budal. Budal. Tapi makan pur enggak dia? Makan pur, Bos. Burung lawatan. Oh, burung lawatan. Oke, untuk lagi pacitannya ya ini. Nah, kalau ini pleci yang bagaimana Mas? Itu Dakun Garut. Dakun Garut. Ini asli Gunung Garut Mas? Ori Garut. Ori Garut. Nah, jadi dia ciri-cirinya tuh alisnya itu tipis. Alisnya tipis. Tarusnya tipis, kepala kecil. Kepala kecil ya. Terus warnanya hampir kayak abu-abu. Hampir kayak abu-abu. Badan. Kalau dari jenis suara dari pleci-pleci lain bagaimana? Hampir mirip Bustomi. Oh, lebih miripnya ke Bustomi. Dia lebih tajam, lebih kristal. Lebih tajam, lebih kristal ya. Oke, harganya ini? Harganya 250. 250. Tapi bahan ini ya? Bahan. Yang jadi laku tadi. Oh, yang jadi laku. Oke, untuk yang bahan jantan. Nah, kalau ini jaminnya Mas ya? Kita jamini. Trotol-trotol harga berapa Mas? Trotol harganya 175. 175 yang trotol. Nah kalau yang nopeng-nopeng? Nah sama. Oh sama ya, yang penting dia jantan. Takutnya dokor apa bodol sih? Udah pada dokor. Dokor halus? Ini udah tinggal manjangin yang trotol. Yang ini tinggal manjangin yang trotol ya. Ini burung bahan nih teman-teman ya. Jadi masih loncat-loncat sana kemari. Ini kalau ini caranting. Manting. Caranting Sumatera berapa? Untuk Sumatera 170. 170. Ya. Yang trotol sama nggak? Yang trotol sama. 170. Trotolan jantan. Nah kalau ini SRDC Mas? SRDC. Orim Bali. Orim Bali. Mulus ya? Mulus. Harga berapa ini? 150. 150.000. Oke. Ada 2.500 ya. Stoknya ada 2. Ini pilihan jantan Mas ini. Pilihan jantan Mas. Yang ini malah udah pur total. Yang ini udah makan pur. Udah. Oh, udah makan pur yang ini. Udah pur total. Tapi kalau terpantau bunyi-bunyi dia belum bunyi. Udah ngeririk. Oh, yang ini udah ririk terpantau. Oke. Karena itu dapat tukeran bukan dari dapat tukeran ya. Nah, kalau ini kan lambatan. Lambatan Doraemon. Doraemon yang jantan enggak? Ini yang bahan. Bahan. Harga berapa? Harga 130. 130.000. Untuk yang bahan. Yang bahan. Ini terpantunya burung makan pur apa enggak? Masih semi pur. Semi ya. Nah, yang ngepur ada. Oke. Oh, ini yang ngepur di atas, Mas. Yang ngepur di atas itu harga berapa? Harganya 180. 180. Tapi pantau udah bunyi belum? Udah ya. Oke. Okay. Total udah bunyi untuk rambatan Doraemon. Kalau ini rambatan paru merahnya. Paru merah. Kalau yang paru merah bagaimana, Mas? Ini yang bahan. Bahan tapi jantan apa enggak? Jantan ada, betina ada. Harganya bagaimana tuh? Harganya jantan 180, betina 150. 180 dan 150 ya. Dari rambatan paru merah. Oke. Ini yang bahan, yang pur total ada. Pur total juga ada. Nah, kalau yang udah pur total di atas, Mas. Udah pur total udah bunyi. Udah bunyi harga berapa tuh? Harganya 250. 250.000. Jaminan jantan. Jaminan jantan udah bunyi ya. Untuk rambatan paru merah. Paru merah. Oke. Wah, ini kalau ini lumayan mewah nih. Murai. Murai blorok. Murai blorok. Ekor lagi dorong, baru beres mabung. Ekor dorong beres mabung. Mabung berapa kali emang? Ini kayaknya mabung kedua.
Oh, berarti udah mendekati mapan ya. Berarti kalau mapan udah mulai kasar gitu apa gimana? Ini sebelum mabuknya gacor. Oh, sebelum mabuk dia gacor. Tapi enggak ada ringnya ya. Los ring ini MH. Oh, mudah hutan ini. Mudah hutan berorok dia ya. Mudah hutan berorok. Ini jarang-jarang ada teman baru kelihatan ini. Harganya ini berapa ini? Harganya karena lagi mabung biasanya normalnya blorok di atas 3.000, di atas 4.000. Ini saya kasih 2.250. 2.250. 2.250. 2.250 ya. Oke, ini tadinya ekornya ya kalau biasa kalau dari hutan itu enggak terlalu panjang. Nah, ekor paling 17-18. Kalau 17-18. Oke, tapi keadaan masih bunyi apa enggak? Masih bunyi, Bang. Oh, masih bunyi. Masih bunyi dia mau masih jalan. Oh, ya trek masih jalan. Cuman anteng aja nih ya. Oke. Ini jala kebonya nih. Terpantau ya untuk stok dari burung jala kebo. Jala kebo harga berapa, Mas? 50.000. 50 ribuan. Jadi untuk teman-teman sedang mencari jala kebo juga ada nih. Aspirasi diskonnya buat pilihan ya. Itu kelihatan sepertinya udah ada jambulan tuh. Udah lumayan dewasa. Burungnya pasti udah makan fur ya dari jala kebo. Ini di bagian atas ada ciri gunting abu-abu. Pantas udah makan fur ini, Mas. Fur total udah bunyi. Fur total dan udah terpantau bunyi. Abu Jawa ya, abu Sumatera. Oh, Sumatera ini. Oh iya, iya ada kelapa putihnya itu mata. Harga berapa nih? Harganya 180. 180.000. Oke, dari ciri gunting abu-abu Sumatera. Nah, ini kalau ya ini tadi udah kelihatan naik turun ekor tuh. Ya. Ini pantauannya udah gacor atau rajin? Udah rajin, Bos. Rajin. Nah, bertotal. Berapa harga kawul tuh? Harganya yang kawul yang full metalik 300. Full metalik 300. Nah. Yang ini ya dua-duanya ya. Nah. Udah pada rajin ya. Nah. 300 udah makan fur juga. Nah, kalau yang trotol ini? Yang trotol 250. 250. Nah. Tapi dia udah rajin bunyi apa? Udah bunyi juga. Oh, bunyi juga. Untuk yang trotol dari kawul. Oh ya, lagi bunyi dia. Ini stoknya ada 3 nih, Mas ya. Nanti bisa dipilih untuk 3-3-nya. Ini yang ini pelecing mana, Mas? Gustomi. Gustomi. Ya, tapi yang ini udah riwikan. Yang ini udah riwikan. Riwikan selalu sama gimana, Mas? Udah kasar. Kasar ya. Harganya berapa ini? Harganya 125. 125. Oke, dari burung pelecing Gustomi ini. Ada jenggot Jawa. Jenggot Jawa. Bisa jenggot Jawa. Ini terpantainya burung mulus ya? Mulus-mulus. Mulus ini harga ya. Berapa? Yang mulus harga 500. 500 ribu, nah. Tapi dia bahan. Bahan. Belum ada terpantau bunyi? Udah pada bunyi. Oh, udah terpantau bunyi. Nah, ini dia ya. Dia burung pemakan buah. Dari cita jenggot Jawa. Dari jenggot Jawa. Ini ada pilihan. Nah, kalau yang anis ini anis merah? Anis merah. Anis merah trotol. Trotol. Udah ketahuan jantan ya? Jaminan jantan. Jaminan jantan. Harganya berapa ini? 650. 650.000 ya. Jaminan jantan. Jaminan jantan. Dari anis trotol yang merah. Burungnya makan fur ini, Mas. Makan fur total. Oke. Nah, kalau ini ada jalak ya. Putih. Jalak putih pantainya bagaimana nih, Mas? Ini gacoran, Mas. 1 dekar. Gacoran. Harganya berapa ini? Harganya 480. 480. Nah, mantap ya. Satunya ada dekar lah dewasa. Ada cica hijau betina. Hijau betina. Siapa? Siapa? Udah buang telur. Udah buang telur ini. Jadi harga berapa ini? Harganya 280. 280.000. Udah buang telur ya, udah dewasa. Udah siap ternak juga. Kalau yang atasnya kan jantan. Jantan dulu ya. Yang jantan berapa nih? Yang jantan 630. 630. Ekor baru, ekor dorok. Ekor baru ya. Oke. Tinggal satu. Tinggal satu ekor ini. Ada ke udangnya nih, Mas. Udang mana? Yang Jawa. Jawa. Harganya berapa yang Jawa? Harganya udah tinggal satu bondol 120, apa? 120. Tinggal satu ya bondolan. Satu bondol. Oke. Dikasih murah ya harganya. Tinggal satu. Nah, kalau yang ini
Pokse Jambul Putih, Jambul Haji. Jambul Haji. Pokse Haji. Pokse Haji. Berapa nih, Mas? Harganya 450. 450. Oh. Ini burung juga tinggal satu, Mas. Tinggal ya? Satu. Oke, 450 ya dikasih harga murah tuh. Normalnya 500. Udah makan sore ini, Mas? Masih semi. Semi ya. Oh. Oke. Lulus. Nah, kalau sebelah sini mantenan. Mantenan oranye. Mantenan oranye. Ini mantan merah ini. Merah ya. Ah, tapi yang betinanya. Tapi yang betinanya. Hmm. Yang jantannya kan ada kupluk. Ada kupluk. Hmm. Jadi harganya berapa? Harganya 110. 110 ribu. Hmm. Untuk mantenan bagian betina yang merah atau Himalaya. Burungnya belum makan pur, Mas ya? Belum, Mas. Kalau ini burung apa, Mas? Seribiling abu Jawa. Oh, abu-abu yang dari Jawa. Hmm. Ini harganya berapa? Harganya 125. 125 ribu per ekor ya. Tapi belum makan pur, Mas ya? Belum, Mas. Kayak burung bahan ini. Jadi gunting abu-abu yang dari Jawa. Ini di bagian atas terpantau ada stok dari burung cicak hijau ya. Cicak hijau. Cicak hijau yang udah jadi. Cuma lagi mabung ekor. Oh, mabung ekor. Tapi masih bunyi apa enggak? Masih bunyi, jaminan. Oh, jaminan bunyi ya. Harganya berapa, Mas? Harganya 1.200. 1.2. Heeh. 1.200 kandang nomor 1. Oh, full set ya. Ini sangkarnya seperti ini. Untuk full set cicak hijau nomor 1. Kandang nomor 1. Ada juga stok dari burung kacer ya. Dari burung kacer ini mulus sekali. Betina tapi ya. Betina. Pur total. Pur total. Nah. Itu harganya berapa, Mas? Harganya 250. 250 ribu ya. Nah. Oke, udah pur total kacer betina. Ini jarang-jarang ada nih. Untuk yang lagi mencari jodohan dari kacer. Nah, itu sebelahnya apa nih, Mas? Kapas tembak. Kapas tembak. Ini bunyi belum? Udah rajin bunyi, Bos. Rajin bunyi. Masih dorong. Akan dorong ya. Harganya berapa, Bos? 450. 450 ribu. Oke. Kapas tembak. Nah, sebelahnya kenari kayaknya. Ya, kenari F2. Kenari F2. Ini pantau kacer nggak? Kacer dor. Kacer dor. Harganya berapa? Posturnya segede kapas tembak. Posturnya segede kapas tembak ya. Tuh. Jadi ini misalnya asli lah ya. Untuk F2-nya. F2. Real. Sama real ya. Kayak Yorkshire dia. Jadi harganya berapa tadi? Harganya 1,5. 1,5 ya. Untuk F2 yang udah gacoran untuk pantauannya. Nah, ini kalau yang ini dari burung anis. Anis cendana. Cendana. Ini yang jantan apa yang betina, Mas? Jantan, Bos. Jaminan ngeplong. Oh, udah ngeplong ini. Harga jadi berapa? Harganya 450. 450 ribu. Udah jaminan ngeplong ya, 450 ribu. Anis cendana. Ada decu. Decu. Ini jadi apa enggak nih? Jadi, Bos. Pur total udah rajin ngeriwik. Tinggal ngeplongnya. Tinggal ngeplongnya ya. Ini jadi harga berapa nih? Kenapa? Harganya jadi berapa? Harganya 250. 250 ribu. Itu udah pur total dan rajin ngeriwik. Ini ya untuk purnya dia. Oke. Nah, sebelahnya ini kenari kayaknya, Mas. Kenari loper. Dari loper. Loper ini pantau dari wik. Dari wikan. Riwik ya. Ini harga berapa nih? Harganya 150. 150 ribu. Oke, untuk yang ini ya, 150 ribu. Dari kenari loper riwikan. Nah, ini kalau yang ini nih. Permadi Avatar. Berapa harga ini? 90.000 aja tinggal satu. 90.000. Kemarin Avatar. Tinggal satu ya. Terpantaunya udah rajin. Nah, burungnya seperti ini, teman-teman, dari Kemarin Avatar. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari QSN ini Photoshop. Ini untuk posisinya lantai dasar. Untuk nih workshop, pokoknya lumayan banyak ya. Dan yang istimewa pantat Madura. Nah, untuk pantat Madura ini teman-teman nanti lebih jelasnya ke kios langsung. Oke, Mas, ini terima kasih banyak ya. Siap-siap, terima kasih udah mampir. Iya, mudah-mudahan saya selalu, Mas. Amin. Tanda kiosnya mudah-mudahan laris nih, Mas ya. Amin, terima kasih. Oke. Itu dulu sahabatku, silakan kunjungi untuk kios dari nih workshop. Terima kasih banyak yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk kios burung, alhamdulillah lagi lab ya.